maka untuk setelah saya mendengarkan semua ormas Islam, semua saya mendengarkan seluruh alim ulama, maka kesimpulannya bahwa dahulukan yang wajib, yaitu wajib adalah keselamatan rakyat. Yang pertama adalah ada tiga surat edaran menteri. Yang satu tidak usah kita bayangkan karena itu untuk PPKM darurat. Tapi dua itu melarang memang kita untuk mengadakan salat id, dianjurkan salat id di rumah. Alasannya karena zona orange dan zona merah. Nah, yang kedua surat edaran gubernur. Nah, saya lihat ada membenturkan ini barang. Padahal jelas sekali di gubernur mengatakan bahwa bisa melaksanakan di masjid pada zona yang diizinkan. Zona yang diizinkan itu adalah kuning dan hijau. Jangan diputus-putus ini barang, kasihan Pak Gubernur. Ya, jadi semuanya sama semua. Nah, maka untuk setelah saya mendengarkan semua ormas Islam, semua saya mendengarkan seluruh alim ulama, maka kesimpulannya bahwa dahulukan yang wajib, yaitu wajib adalah keselamatan rakyat. Nah, kami menerangkan juga posisi Makassar. Kemarin 340, hari ini 390, hampir 400. Artinya eskalasi naik. Perbandingan waktu kita bikin Idul Fitri hanya 12. Saya kasih lihat petanya. Dulu belum merah, sekarang sudah merah, merah sekali semua. Nah, sehingga tadi malam saya juga belum bikin SE-nya, saya kumpulkan lagi alim ulama setelah saya berunding dengan seluruh Forkompinda. Akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti surat edaran Menteri Agama. Itu bagaimana Pak? Apakah di jalanan itu dibolehkan atau juga dilarang? Surat edaran Menteri Agama itu melarang di masjid dan di lapangan. Seandainya tidak ada kata lapangan, saya selenggarakan. Cuma kata lapangan itu sama, selaras dengan jalan. Sehingga kita putuskan bahwa kita ikut surat edaran Menteri Agama. Jadi kita sendiri besok Pak Wali akan melaksanakan di rumah Pak? Di rumah. Nah, kemudian malamnya sebelumnya itu kita bikin silaturahmi akbar. Ada 10.000 peserta sum yang saya siapkan untuk mendengarkan tauziah masing-masing ormas nanti. Muhammadiyah, NU, Wahda, ya semua tokoh-tokoh.